bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أكيد بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الله حفظكم الله جميعا. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Naam, mengenai ucapan muallif yakni Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, beliau memulai matannya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Naam, sebagaimana hal ini telah kita ketahui semuanya bahwasannya para ulama mutaqaddimin ataupun mutaakhirin yang mereka menulis kitab-kitab, naam, tentunya kita jumpai di kitab-kitab mereka, di awal mukaddimah mereka ditulis dengan bismillahirrahmanirrahim. Atau ketika mereka ingin memulai sebuah matan, sebuah inti dari pembahasan sebuah kitab, mereka memulai dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa tujuannya? Limadza bada'a al-muallifu rahimallahu ta'ala bil basmalah fi hadhihi al-muqaddimah? Kenapa muallif memulai di dalam pembukaan atau mukaddimah ini sebelum beliau masuk dalam matannya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim? Pertama adalah dalam rangka iktidaan bi kitabillahi azza wa jal, dalam rangka mencontoh naam Al-Quran, dalam rangka mencontoh kitabullahi azza wa jal. Bihaitsu anna Allah azza wa jalla bada'a fi kulli suratin minas suwar, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala mulai pada setiap surat. Allah ta'ala memulai membuka pada setiap surat dengan apa? Dengan bismillahirrahmanirrahim. Illa surat al-bara'ah, kecuali surat al-bara'ah. Disebut juga dengan surat at-taubah. Disebut juga dengan surat al-fadihah. Bukan al-fatihah, tapi al-fadihah. Naam, al-fadihah. Kemudian, naam, di samping kita mencontoh Al-Quran, di samping kita mencontoh kitabullah yang azza wa jal. Kemudian yang kedua, iktidaan naam bin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dalam rangka mencontoh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ketika naam beliau menulis pada sebuah surat-surat yang ditujukan kepada para raja, di antaranya adalah sabda Rasulullah di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menulis surat kepada pembesar Rom Herakl, naam, kepada Raja Herakl, Azimir Rom, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih ila Herakl Azimir Rom. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Herakl pembesar Rom, kepada Raja Herakl pembesar Rom. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menulis surat-suratnya, di antaranya surat ini yang ditujukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Herakl Azimir Rom, beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Naam, yang ketiga, iktidaan bi ba'dil anbiya, juga dalam rangka mencontoh sebagian para nabi, di antaranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Naam, di antaranya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau menulis surat kepada Ratu Saba, yang masyhurnya penamaan dengan Ratu Saba adalah Bilqis, namun penamaan ini secara masyhur saja, bukan secara sahih, karena tidak ada riwayat yang sahihah yang menunjukkan bahwasanya namanya adalah Bilqis. Tidak ada juga hadis yang sahih yang menunjukkan namanya adalah Bilqis. Naam, namun ini adalah kisah yang masyhurah, kisah yang telah tersebar. Naam, namanya adalah Bilqis. Ada riwayat sahihah tidak dijumpai. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Naam, di antaranya adalah ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menulis surat kepada Ratu Saba yaitu Bilqis yang masyhur. Naam, beliau menyebutkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana. Sebutkan dalam ayat itu innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Naam, dalam surat An-Naml itu ya. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya enam surat tersebut datangnya dari Nabi Sulaiman. Naam, wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
dan sesungguhnya bahwasanya naam bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Ta'ala zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Naam, disebutkan di situ bahwasanya beliau alaihissalam memulai suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim, dan juga keutamaan faedah yang kita ambil pada surat An-Naml ini, bahwasanya surat An-Naml ini termasuk salah satu surat yang di dalamnya terkandung dua bismillah secara sempurna. Pertama diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian di dalam surat itu sendiri ada lafaz bismillahirrahmanirrahim secara sempurna. Di dalam ayat-ayat yang lain tidak ada. Nah, kita jumpai pada seluruh surat dalam Al-Quran, dari awal sampai akhir. Nah, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kita tidak akan jumpai satu surat yang dalamnya ada lafaz bismillahirrahmanirrahim secara sempurna, melainkan surat An-Naml. Melainkan surat An-Naml yang sangat mulia ini, yang di dalamnya ada lafaz innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Jadi para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, mereka memulai dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim bukan sia-sia, bukan karena mereka tidak tahu hukumnya, bukan karena mereka naam berkeinginan menulis saja, tidak. Namun di balik itu, para ulama, para syurah, para penyarah, naam yaitu ahlus syarah yang mereka menyarah naam hadis berkaitan masalah naam dimulainya sebuah perkara dengan bismillahirrahmanirrahim, namun hadisnya dhaif ya, berkaitan masalah kullu dhibalin atau kullu amrin dhibalin la yubda fihi bi basmalah, naam la yubda bihi fihi bi basmalah fa huwa abtar. Setiap perkara urusan yang di dalamnya ada unsur kepentingan kemudian tidak diawali dengan bismillah, maka amalan tersebut tertolak atau terputus amalannya, terputus barakahnya. Namun hadis tersebut dhaif, kita mencukupkan naam dengan yang lainnya berkaitan masalah istihbab disunnahkannya, naam dianjurkannya untuk memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Tabarrukan dalam rangka kita mencari berkah dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala wasti'anatan, dan juga dalam rangka kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama tersebut. Naam, sehingga naam kita ketika mau makan, mau minum dan yang semisalnya berupa amalan-amalan, naam kita dianjurkan naam mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dianjurkan mengucapkan bismillah, nah atau juga bismillahirrahmanirrahim. Naam, namun tidak perlu kita takdirkan lafaz yang kita inginkan atau kita kerjakan. Cukup kita mengatakan bismillah ketika mau makan, bismillah ketika mau minum, bismillah ketika mau mengerjakan, bismillah ketika mau mengamalkan yang lainnya, bismillah. Naam, namun di balik itu ada takdir yang ingin kita sebutkan. Contohnya kita mau makan, bismillahi, aslinya bismillahi akul, bismillah aku akan ingin makan. Naam, bismillahi akul, bismillah aku ingin makan. Bismillahi ashrab, naam bismillah aku ingin minum. Namun takdir ini tidak perlu disebutkan, cukup kita katakan bismillah. Naam, kenapa? Karena manusia, naam dimanapun dia berada, ketika dia menuju pada sebuah perbuatan, pasti dia niatan itu ada. Niatan ingin berbuat itu seringnya itu ada. Naam, dia datang ke dapur mengambil senam piring, kemudian juga nasi, nasi misalnya, niatnya apa? Mau makan. Jadi tidak perlu niat tersebut dia ungkapkan. Naam, mengatakan bahasanya bismillahi akul, dengan menyebut nama Allah aku akan makan, tidak perlu takdir itu kita sebutkan, cukup bismillah. Naam, sebagaimana hadis ini telah mungkin sudah sering dengar juga hadis naam Umar ibn Abi Salamah, Rasulullah SAW suatu ketika menasihati beliau, naam ya gulam sammillaha, wahai gulam, wahai anak kecil, naam wahai seorang anak, sammillaha, ucapkanlah bismillah, sebutlah nama Allah bismillah, wa kul bi yaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wa kul liman yalik, dan makanlah dari arah yang paling dekat denganmu. Naam, ikhwan fillah hafizakumullah jami'an, ini termasuk salah satu syarah daripada bismillahirrahmanirrahim, yang mana kalau kita jumpai atau kita lihat di syarah-syarah yang ada sangat panjang lebar berkaitan masalah bismillahirrahmanirrahim. Namun anda cukupkan sekian dulu berkaitan masalah syarah ini dalam rangka meringkas waktu, dan juga naam juga dalam rangka agar tidak kepanjangan dalam menyampaikan. Insyaallah taala lain kali kita akan sebutkan naam mungkin di kitab-kitab yang lainnya biidznillah taala. Mungkin cukup sekian dulu yang anda sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.